Presiden Jokowi menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia usai 18 tahun perundingan. Pernyataan itu diungkap Jokowi saat bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia pada hari Kamis 8 Juni. Dalam kesempatan tersebut, Anwar bercerita cara Jokowi melobi dirinya saat berkunjung ke Indonesia terkait negosiasi batas wilayah. Indonesia, Malaysia terlibat dalam negosiasi batas maritim di sejumlah titik. Jika sengketa ini tidak diselesaikan kedua negara, maka bisa dibawa ke pengadilan arbiter internasional. Sebelumnya, Jokowi memang menegaskan kunjungannya ke Malaysia kali ini untuk menyoroti negosiasi batas wilayah dan tenaga kerja RI di negeri jiran. Lawatan Jokowi kali ini sebagai bentuk kunjungan balasan Anwar. Pada Januari lalu, tak lama setelah terpilih sebagai Perdana Menteri, Anwar berkunjung ke Indonesia. Dalam pertemuan di awal tahun ini, kedua pemimpin membahas negosiasi batas laut, batas darat, pekerja migran Indonesia, kelapa sawit hingga investasi di ibu kota Nusantara.